dalam rangka mewujudkan Kota Banjarbaru yang maju, agamis, dan sejahtera atau JUARA, serta memberikan pelayanan transportasi yang maksimal kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Bapak Wali Kota Banjarbaru, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, menghadirkan layanan by the service angkutan JUARA di Kota Banjarbaru, yang berfungsi selain sebagai angkutan perkotaan bagi warga Banjarbaru, juga sebagai angkutan feeder by the service Trans Banjarbakula di wilayah Kota Banjarbaru. Mengawali proses kegiatan by the service angkutan JUARA ini, kami telah melaksanakan kajian rencana umum jaringan trayek dan kajian penyelenggaraan angkutan umum di Kota Banjarbaru, sebagaimana hasilnya telah dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru nomor 188.45/358/KUM/2024 tentang penetapan jaringan trayek angkutan perkotaan Banjarbaru. Dalam kesempatan pertama ini, sebanyak 17 armada angkutan JUARA akan melayani 5 trayek dalam wilayah Kota Banjarbaru, yaitu trayek 1 mulai halte Taman Makam Pahlawan, kemudian masuk Jalan Peramuan, keluar di Jalan Trikora, masuk ke Jalan Kenanga, keluar di Jalan di halte Radar, melewati Jalan Ayani, kembali ke halte Taman Makam Pahlawan. Kemudian trayek 2 mulai halte Minggu Raya, masuk ke Jalan Pangeran Suryansah, keluar Jalan Panglima Batur, masuk ke Jalan Karanganyar, ke Jalan Kebun Karet, kembali keluar ke Jalan Ayani, kemudian juga kembali ke halte Minggu Raya. Kemudian trayek ketiga, mulai halte Al-Muhtadin, masuk ke Jalan Golf, melewati Jalan Pelita 5, masuk ke Jalan Kurnia, keluar ke Jalan Ayani, kemudian kembali ke halte Al-Muhtadin. Trayek 4, mulai halte KM0, Jalan Ayani, masuk ke Jalan RU Ulin, keluar ke Jalan Trikora, Masjid Agung Al-Munawaroh, Bundaran Palem, melewati Rumah Sakit Idaman, masuk ke Jalan Karangrejo, ke Jalan Ayani, kembali ke halte Minggu Raya, kemudian kembali putar balik ke halte KM0. Kemudian trayek 5, mulai Terminal Simpang 4, melewati Jalan Mister Cokrokusumo, Cempaka, SPN12 Banjarbaru, kemudian kembali ke Terminal Simpang 4. Armada angkutan JUARA berkapasitas 11 tempat duduk yang dilengkapi sesuai quality licensing atau standar pelayanan minimum yang telah memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, serta memenuhi aspek kesehatan. Dengan 19 komponen fasilitas, antara lain kamera dashboard, running text depan belakang, alat pemecah kaca, kamera penumpang, pintu geser otomatis, bracket tool set, tabung pemadam, perlengkapan P3K, lampu interior, speed warning, back horn, AC, ID card holder, dan flashlight, serta layanan pengaduan dengan nomor 0811-307-00-895. Angkutan ini juga telah melalui uji kelayakan serta telah mendapatkan izin trayek angkutan umum khusus wilayah Kota Banjarbaru.